Oh ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kejadian viral di media sosial seorang ibu-ibu yang baru saja keluar dari rumah sakit terinjak-injak oleh pelajar tawuran di sebuah rumah sakit di Cikarang Barat, Bekasi. Dari rekaman CCTV yang beredar, terlihat banyak pelajar tawuran melarikan diri ke wilayah rumah sakit saat dikejar kelompok lawan. Namun sayang, saat berusaha kabur menyelamatkan diri dari kejaran lawan, mereka justru tak sengaja menginjak-injak pasien yang baru saja berobat. Kendati demikian, korban diketahui enggan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Meski begitu, Polsek Cikarang Barat tetap melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku tawuran. Kompol Sutriesno memastikan, masa tawuran merupakan dua kelompok pelajar yang sampai saat ini belum diketahui identitas sekolahnya. Sutriesno memastikan, dalam insiden itu belum diketahui adanya korban lain selain emak-emak yang jatuh tersungkur akibat ditabrak masa pelajar tawuran. Pihaknya akan mendatangi sekolah asal pelajar pelaku tawuran jika sudah diketahui. Hal ini untuk memastikan kembali para pelajar tidak mengulangi perbuatannya.